Welcome back to my channel ya bosku ya. Sebelumnya kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, diberikan rezeki yang berlimpah, serta selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, hari ini kita berbagi lagi ya bosku ya. Untuk bahan kita pakai telur bebek, kita pakai 3 butir. Ikuti terus sampai dengan selesai ya bosku ya, agar umpan bekerja secara maksimal. Di umpan kali ini kita buat umpan versi banyak ya bosku ya. Jadi racik sekali, bisa strike berkali-kali ya bosku ya. Oke, jangan pernahlah berbagi agar hidup lebih berarti ya bosku ya. Oke bosku, umpan ini sangat rekomendasi sekali ya bosku ya. Umpan ini sangat mantap sekali tempat kami ya bosku ya. Mau pakai umpan ini di air keruh, air hijau, ataupun air coklat pun tidak ada masalah ya bosku ya. Gaspol pokoknya. Jadi harapan kami semoga cocok juga di tempat bos-bosku semuanya, dan bisa strike terus ya bosku ya. Oke bosku, ini telur yang kedua agak jelek ya bosku ya, namun ini aman bosku, tidak berbau, jadi masih aman. Lanjut, kita masukkan untuk telur yang ketiga. Pokoknya ikuti terus sampai dengan selesai, karena di beberapa bagian sudah kami potong ya bosku ya, yang sekiranya tidak terlalu bermanfaat ya bosku ya. Oke, ini 3 telur sudah mantul. Lanjut, kita masukkan untuk bahan selanjutnya ya bosku. Dan untuk bahan selanjutnya kita pakai ini dia, udang sungai ya bosku ya. Oke bosku, ini udang langsung kita masukkan saja bosku ya, karena ini kecil jadi tidak kita bersihkan, kita langsung eksekusi saja. Namun jikalau bos-bosku udangnya sedikit besar, bisa dibuang untuk kepalanya bosku ya. Namun karena kita memakai udangnya kecil-kecil, langsung kita eksekusi saja seperti ini. Ini nanti efeknya akan sedikit coklat ataupun sedikit hitam ya bos, namun tidak masalah. Tapi lebih baik dibersihkan sebenarnya ya bosku ya. Oke, kita masukkan semua udangnya. Pokoknya umpan ini sangat rekomendasi sekali ya bos. Jadi semoga cocok dan gacor juga di tempat bos-bosku semuanya. Untuk bos-bosku yang belum like serta belum subscribe, jangan lupa klik like-nya serta subscribe untuk bos-bosku yang belum subscribe. Oke, setelah di blender, ini dia bosku, penampakannya seperti ini umpannya. Oke, lanjut kita masukkan untuk santan kara. Untuk santan kara kita pakai santan segitiga. Kita pakai 1 bungkus full ya bos, agar lebih gurih. Oke, santan kara 1 bungkus kita masukkan semuanya. Pokoknya untuk bos-bosku yang baru belajar, silahkan simak sampai dengan selesai. Dan untuk bos-bosku yang sudah senior, izin berbagi ya bosku ya. Jadi untuk yang pemula bisa mengikuti dengan baik ya bosku ya. Jadi kami buat video ini selengkap mungkin. Dan untuk pemakaian susu dan kau, kita pakai 1 bungkus semuanya. Umpan ini kita buat versi banyak. Namun jikalau bos-bosku ingin membuat umpan racikan ini versi sedikit, bisa dikurangi ya bosku ya bahannya ya bos. Untuk telur, santan kara, susu dan kau, pokoknya dikurangi saja. Oke, untuk menambah aroma dan rasa gurihnya,
Kita pakai Pak Ikin ya bosku. Kita pakai Pak Ikin yang wangi. Ini yang kecil ya bosku ya. Kecil wangi ini bos. Untuk pemakaian kita pakai satu bungkus saja. Ini sudah oke ya bosku. Karena kita tadi sudah pakai santan kara, pakai susu Denko. Jadi kita cukup pakai satu bungkus kecil saja untuk Pak Ikinnya. Ini kita parut lembut ya bosku, agar lebih memudahkan saat mengaduk nanti. Oke, pokoknya ikuti sampai dengan selesai, agar umpannya bekerja secara maksimal juga di tempat bos-bosku semuanya. Jangan lupa berdoa agar lebih berkah tentunya. Untuk perangsang kita pakai perangsang D13. Kita pakai yang warna hitam, cukup kurang lebih 1 sendok makan saja agar umpan tidak terlalu wangi ya bosku. Lanjut kita aduk sampai dengan merata. Nah seperti ini ya bosku. Jikalau bos-bosku udangnya dibersihkan kepalanya, nanti dia akan lebih bagus ya bosku. Tidak coklat seperti ini. Namun ini tidak mempengaruhi kinerja umpan ya bosku. Tetap mantep pokoknya. Oke lanjut kita tambahkan pengeras ya bos. Untuk pengeras kita pakai ini dia, bahan rahasia kita. Ini adalah mie blender ya bosku ya. Ini mie blender saja, bukan serbuk apapun ya bosku ya. Ini hanya mie instan yang kita blender lembut. Ini untuk pengerasnya, karena ini umpan masih cair ya bosku keadaannya. Nah ini dia, ini hanya mie instan biasa yang kita blender sebelumnya ya bosku ya. Namun jangan remehkan untuk mie instan ya bosku ya, karena mungkin yang jarang bos-bosku pahami, di umpan pelet jitu misal, itu campurannya juga mie ya bosku ya. Dan di umpan dalang mantap pun itu yang buat campuran itu mie ya bosku ya. Jadi jangan remehkan untuk kinerja mie instan ya bosku. Ini lumayan jos pokoknya kalau mie instan itu. Simple namun rekomendasi ya bosku ya. Oke lanjut kita masukkan ke dalam kantong plastik ya bosku. Bagi sesuai kebutuhan. Jadi jika lo bos-bosku mainnya cuma sebentar-sebentar, pastikan umpannya cukup ya bosku ya dalam satu kantong plastik. Jadi estimasinya nanti setiap satu kantong plastik itu untuk satu kali kita berangkat mancing ya bosku ya. Jadi ini umpan dasar, ini umpan sudah jadi, sudah siap untuk direbus ataupun dikukus ya bosku, itu lebih bagus. Bisa ditambahkan dengan daun pandan ataupun seperti ini saja, ini juga mantep ya bosku. Jadi pakai sesuai kebutuhan, sesuai selera, sesuai keadaan di kolam pemancingan bos-bosku di sana. Ini video sudah kami percepat agar lebih memudahkan bos-bosku dalam menyimak dan bisa menghemat kuota bos-bosku semuanya. Oke, kita bagi menjadi 4 kantong plastik ya bosku ya. Jadi kita pakai untuk 4 kali mancing. Aman ini bosku ya. Ini nanti kita kukus sampai dengan matang, sampai benar-benar matang pokoknya. Dan setelah itu kita pakai cukup satu bungkus saja, dan sisanya silahkan bos-bosku simpan di freezer ya bosku, biarkan menjadi es tidak masalah. Nanti bisa dipakai lagi sebelum berangkat, bisa dikukus ataupun direbus. Lebih bagus direbus ya bosku ya.
Jadi kalau mau berangkat, yang di kulkas, di freezer, keluarkan, lalu rebus sampai dengan matang lagi, sampai esnya hilang ya bosku ya. Baru kita aduk dengan bahan yang lainnya untuk pengerasnya bosku ya. Ini umpan siap gas, siap tempur, tinggal siap untuk kukus ataupun rebus ya bosku ya. Oke, gaspol ya bosku, mantul. Langsung eksekusi ya bosku ya. Oke, ini dia umpannya. Kita masukkan ke dalam pengukusan ya bos. Pokoknya kukus 15 sampai 20 menit dengan api besar, pastikan sampai matang secara merata. Dan ini dia resep lengkapnya bosku ya. Dan ini umpan sudah matang. Ini umpan saat di kolam pemancingan, tambahkan 1 sendok makan dihu ataupun sunbel. Lalu kemudian tambahkan kroto dan juga pengeras pinoy tawar ataupun pinoy kotak juga bisa bosku ya. Bisa pakai telur penyu, super nila lebih bagus. Jadi jangan dipaksakan untuk pengeras, sesuaikan selera. Untuk pemakaian cukup 1 bungkus saja bosku ya. Ini sudah cukup kalau untuk main malam ataupun untuk main harian ya bosku ya. Nanti setelah ditambah pengeras dan kroto, umpan 1 bungkus ini akan menjadi lebih banyak ya bosku ya. Oke, selamat mencoba. Semoga cocok dan gacor juga di tempat bos-bosku semuanya. Ini di kamera dominan ke coklat ya bosku ya. Padahal warnanya ini kuning kemerah-merahan ya bosku ya. Jadi selamat mencoba, gaspol bosku.